Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul bait, sahibul hajat, saudara Hilal beserta seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah berikan rezeki yang berlimpah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kita duduk pada siang hari yang mulia ini dalam rangka undangan, dalam rangka undangan daripada sahibul bait yang akan melakukan walimatus safar atau umroh, yaitu saudara Nizar, Rajna, Ilal, Mila, Cikna, Malik, Azil, Azim, Husnaidi, Muhafizin, dan Ali Bati. Nah, tujuan kita duduk di sini untuk mendoakan agar beliau-beliau yang berangkat umroh, umrohnya menjadi umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah. Sebab kenapa? Kata Rasulullah, la tusaddu rihal illa ila thalatha masajid. Tidak ada bepergian yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih agung selain pergi ke tiga masjid. Masjid hadza, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi masiwahu illa Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Salat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 kali salat dibandingkan masjid yang lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau salat duhur di Masjid Nabawi 1 kali itu sama dengan 1000 kali duhur di masjid yang lain. Salat maghrib di Masjid Nabawi 1 kali sama seperti 1000 maghrib di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Karena begitu mulia, karena begitu utamanya tempat-tempat tersebut. Sampai-sampai Mekah adalah tempat yang tiap hari turun 120 rahmat. 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang salat menghadap Ka'bah, 20 rahmat untuk orang yang memandang Ka'bah. Mandang Ka'bah saja mendapatkan 20 rahmat. Makanya umroh, saya ini mengajar pesawat. Ibu-ibu masih ada yang ngomong, sekarang saya langsung pergi. Saya mengajar pesawat, sedikit aja ini sampaikan. Biar bapak-bapak, ibu-ibu tuh tahu keutamaan umroh, kemuliaan umroh, ya. Nah, saudara-saudara, umroh, haji itu beda dengan amal-amal ibadah yang lain. Kalau amal-amal ibadah yang lain, ada ibadah badaniyah, ada ibadah amaliyah, apa? Ada ibadah badaniyah, ada ibadah galbiyah, dan ada ibadah maliyah. Tiga. Ada ibadah yang berkaitan dengan harta, ada ibadah yang berkaitan dengan badan, ada ibadah yang berkaitan dengan hati. Contoh sholat. Sholat itu adalah ibadah badaniyah dan qalbiyah. Sholat kan gak butuh uang. Sholat hanya butuh kita gerakan badan, ya, dan niat ikhlas karena Allah. Banyak amal-amal ibadah yang lain. Tetapi kalau haji, umroh, itu tiga amal ini, maliyah, badaniyah, qalbiyah, menyatu di dalam satu amal ini, haji dan umroh. Di situ ada amal ibadah apa? Ada amal badaniyah. Nanti kalian tawaf, nanti kalian sa'i, kalian melempar jumroh, itu adalah amal badaniyah. Nanti ada amal qalbiyah, harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Saya niat umroh karena Allah. Jangan niat umroh biar diuntuk dipuji orang. Saya niat umroh biar pengen dipuji orang. Saya pengen haji biar orang, nanti saya pulang dari haji, orang panggil saya Pak Haji, orang hormat saya, orang sayang kepada saya. Kemudian ibadah maliyah, ibadah harta, kita mengeluarkan harta untuk pergi ke sana. Jadi tiga amal ini, amal badan, amal niat, amal harta, tiga ini terhubung, tersambung menjadi satu di dalam amal umroh, dalam amal ibadah umroh.
Makanya kalau mau umroh pasang niat yang baik. Satu, pasang niat yang baik. Niat karena Allah. Niat karena Allah. Coba ibu ya, banyak ke artis umroh? Artis yang umroh banyak gak? Umroh pakai jilbab, pulang umroh dilepas jilbabnya, pakai rok mini. Berarti umrohnya gak diterima. Kenapa? Gampang loh bapak ibu. Kalau melihat umroh atau haji diterima atau tidak, tazidut to'ah, bertambah ketaatan. Kalau sebelum umroh dia orang baik, sesudah umroh menjadi lebih baik lagi. Sebelum umroh suka ahli maksiat, sesudah umroh tobat jadi orang baik, berarti umrohnya diterima. Sebelum umroh berbuat dosa, sesudah umroh tetap berbuat dosa, diterima gak umrohnya? Jadi gampang kalau mau lihat amal puasa, amal sholat, amal apapun gampang. Kalau mau lihat diterima atau tidak oleh Allah, lihat bertambah gak ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pasang lihat ya mbak, yang baik pasang lihat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pasang lihat neko-neko, jangan pasang lihat yang macam-macam. Nafkahnya juga harus nafkah yang halal. Harta yang dipakai untuk berangkat umroh, harta yang dipakai untuk berangkat haji, harus harta yang didapatkan dari cara yang halal. Sebab kalau kalian umroh pakai uang riba, umroh pakai uang nyolong, umroh pakai uang koruptor, umroh pakai uang maling, uang nyolong, uang apa, uang gosok, uang lain-lainnya dari cara-cara yang haram, nanti di Mekah ketika kalian bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarikalaka labbaik, apa jawab Allah? Hei, umrohmu tidak aku terima. Hei, hajimu tidak aku terima. Talbiyahmu tidak aku terima. Kenapa? Nafkah yang kau pakai haram, harta yang kau pakai haram, sehingga kau pulang dari sini tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau orang yang datang ke sana dengan niat yang baik, harta yang halal, harta yang berkah, ketika dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarikalaka labbaik, Allah menjawab, Allah menyerukan, talbiyahmu aku terima, umrohmu aku terima, hajimu aku terima, kau pulang dari sini, kau akan menjadi hamba yang lebih baik dan lebih taat kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ibu? Paham bapak-bapak? Dan itu intinya itu. Ya, intinya itu. Nah, orang-orang yang umroh karena Allah, orang-orang yang haji karena Allah, mereka orang pilihan. Kenapa saya bisa bilang orang pilihan? Dulu ada namanya Ibn Munkadir. Ibn Munkadir itu dia tawaf, ya. Apa dia wukuf di padang Arafah 31 kali. Berarti dia 31 kali wukuf. Nah, ketika itu dia bilang, "Ya Allah, satu kali wukufku ini untuk menggugurkan kewajibanku haji. Nah, sisanya kan tinggal ada 30. Yang 30 ini aku niatkan pahalanya untuk orang-orang yang wukuf di sini." Tiba-tiba dia tertidur, kemudian dia ada suara yang berkata. Apa suaranya? "Wahai Ibn Munkadir, apakah engkau akan berbuat baik kepada yang maha baik? Apakah engkau akan berbuat bijaksana kepada yang maha bijaksana? Apakah engkau akan berbuat dermawan kepada yang maha dermawan? Wahai Ibn Munkadir, ketahuilah bahwasanya aku telah menghapus dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah 100.000 tahun sebelum aku ciptakan pada Arafah." Berarti orang yang wukuf di Arafah karena Allah, mereka orang-orang pilihan Allah. Orang yang punya harta tapi gak mau haji, orang yang gak punya harta tapi gak mau umroh, bukan mereka yang gak mau umroh, bukan mereka yang gak mau haji. Ka'bah gak mau didatengin sama orang model seperti itu, saudara-saudara. Paham? Paham? Makanya kita ragam. Mudah-mudahan 10 orang yang berangkat umroh ini umrohnya makbulah. Amin. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pulang dari umroh bisa menjadi lebih baik, lebih taat, lebih patuh, lebih tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.